Selamat pagi, kita jumpa lagi dalam channel Teknik Pratama, yang mana kita dapat barang servis PABX. Tahukah apa itu PABX? PABX adalah sebuah sentral telekomunikasi untuk paralel telepon, yang mana kapasitas PABX ini adalah 3 line telekom, 8 extension. Maksudnya kita punya 3 nomor telekom, bisa dihubungi ke sini dan di cabang ke 8 titik atau tiap-tiap ruangan. Jadi kita dapat PABX ini, kita mau mengembalikannya settingan ini ke menu awal atau factory reset. Pertama kita membeli barang ini belum diprogram apa-apa, makanya kita harus kembalikan ke semula. Caranya kita punya 2 tombol di sini. Tombol switch warna hitam itu adalah NOR / CLR dan tombol reset berwarna biru. Jadi kita kembalikan PABX ini ke settingan awal. Caranya posisikan tombol switch ke CLR. Setelah berkali-kedip-kedip tekan tombol reset. Setelah berkali-kali kembalikan ke normal. Nah, sekarang dia sudah reset. Setelah PABX ini reset, kita akan memulai settingan ulang. Nah, di sini ada telepon digital key atau disebut digital hybrid. Anda bisa lihat tanggal, bulan, jam sudah berubah ke menu awal pembelian. Selanjutnya, bagaimana kita cara menyetting PABX ini? Nah, jadi kita mau pertama-tama setting jumlah line telkom atau nomor telkom. Di sini kita memiliki 1 nomor telkom dengan kapasitas PABX 3 line CU, CU1, CU2, CU3 itu adalah untuk tempat nomor telkom. Selanjutnya jack 1, jack 2, jack 3, jack 4, jack 5, jack 6, jack 7, jack 8 itu adalah kabel telepon atau extension masing-masing ruangan. Jadi di sini kita punya 1 nomor, kita akan hubungan ke CU1. Nah, gimana cara memprogramnya? Kita harus mengkonekkan line CU1 itu saja dengan cara menutup line-line yang tidak dipakai. Karena ini kapasitasnya adalah 824 dengan kapasitas fullnya. Jadi 8 itu hanya digunakan 1 line. Jadi sisanya 7 nomor, 7 kapasitas ditutup. Gimana cara programnya? Titik tombol program. Lalu bintang pagar. Di sini passwordnya masih password standar 1234. Kita masukkan 1234. Nah, gimana kita menghubungkan line telkom tadi? Nah, karena berhubung kapasitas PABX ini adalah 8 dan line telkom yang dimasukin cuma 1, berarti ada 7 yang harus kita tutup. Gimana cara menutupnya? Nah, begini. Kita masukkan tadi, kita ulang lagi ya. Ulang lagi, untuk keluar dari program tekan hold, baru tekan tombol program. Kita ulang lagi caranya, program bintang pagar 1234. Nah, password standar masih kode 400, itu adalah CU connection, artinya CU yang terhubung. Tekan SPPON 2 kali. Nah, di situ ada pilihan CU1 connect. Nah, kita punya 1 nomor, berarti CU1 itu harus kita tetap konekkan. Ya, jangan lupa. Jadi di sini kan ada 8 kapasitasnya. Sisanya harus kita disconnect. Harus kita tutup. Caranya ya gini.
klik speakerphone tadi, baru klik di sini ada tombol auto ans. Nah, not connect untuk penyimpanannya, tekan store. Selanjutnya tekan SP phone untuk menu selanjutnya. Di situ akan tampil CU3. Nah, CU3 ini kan enggak ada LED-nya. Kita harus tutup atau diskonekkan. Tekan tombol lagi auto on. Nanti akan muncul not connect. Setelah muncul not connect, kita untuk menyimpannya tekan tombol store. Nah, sudah menyimpan. Dan ini masih CU3. Kita tutup CU4-nya juga. Karena kita tidak pakai. Ya, kita tidak pakai. Caranya ketik lagi auto on. Lalu klik untuk penyimpanannya store. Selanjutnya begitu juga. Klik auto on untuk pilihan disconnect. Baru kita tekan store. Selanjutnya juga. Kita klik auto on, tekan store. Selanjutnya lagi. Untuk selanjutnya tekan tombol speakerphone. Klik. Tekan store. Selanjutnya lagi tekan tombol speakerphone. Ya. Tekan auto on untuk memilihnya not connect. Kalau tekan lagi, kita tekan lagi auto on, balik lagi ke connect. Tekan lagi not connect. Kita pilih yang not connect. Untuk penyimpanannya tekan store. Nah, di sini kita berhasil menghubungkan hanya satu nomor saja penggunaan line telkomnya. Kita untuk keluar dari program tekan hold, baru tekan tombol program. Kita udah standby. Di sini tanggal masih tetap karena kita belum menyetingnya. Jadi kita tekan tombol 1, dia akan menyala. Kita tombol 2, dia akan nutup sampai 8. Karena kita nggak berikan akses. Kita hanya berikan akses satu nomor. Karena yang masuk ke PABX kita ini adalah satu nomor. Ya. Ya. Selanjutnya ini sudah kita program line telkom yang connect. Nah, dengan kapasitas PABX 3 line telkom 8 extension. Kita cukup menghubungkan satu nomor saja. Yang mana ini kita contohkan ini line telkom. Kita colok ke CU1. Nah, settingan tadi adalah mengkonekkan CU1 dan menutup CU2 yang lain. Ini adalah kapasitasnya cuma 3. Sebetulnya kapasitas fullnya 8. Yang ada 3, sisanya harus kita tutup. Sehingga kita hanya mengkonekkan CU1. Demikianlah cara reset dan program untuk menghubungkan line CU ke PABX. Untuk selanjutnya, Anda bisa mengklik video saya, ya. Video saya di channel Teknik Pratama. Ya, subscribe, like and share, dan klik tanda lonceng di bawah ini. Ya, jangan lupa untuk kita memposting video selanjutnya. Jika ada komentar, silakan isi di kolom deskripsi kita. Sekian dan terima kasih. Kita akan lebih banyak lagi share mengenai PABX. Salam sobat.